Marilah kita dengarkan sambutan atas nama pimpinan Majelis Taklim Ar-Rubat dan juga merangkap sekaligus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar kepada guru kita Mukarram wal Muhtaram Kyai Haji Abdul Aziz wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala alaihi wa na'maih wassalatu wassalamu ala akrami anbiyaihi wa rusulih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa hizbihi min yawmina hadha ila yawmi liqa'ih. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Jami'ul habaib al-muhtaramin wal ulama al-afadil, para guru, para habaib, para asatidz, kiai, alim ulama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Saleh Al-Abbas Al-Habib Hussein Ibn Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Salim Al-Abbas Al-Habib Saleh ابن الإمام الحبيب محمد الباكر العباس الحبيب عبد الله بن فهمي العباس الحبيب جمال الحبشي المكرم الأستاذ دكتور أنس حجي شمس الدين الأستاذ حجي عبد الله محفوظ الأستاذ دكتور أنس منير أرشد Bapak Dr. Andes Haji Bibit Setiawan MM, Bapak Kapolres kita Jakarta Timur Bapak Lendi beserta dengan jajarannya serta para tamu undangan yang lain yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, teriring doa. Mudah-mudahan para alim ulama kita, para guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dalam hidupnya dan kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran untuk selalu mengikuti ulama, mengikuti habaib di mana mereka merupakan pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan Haul Akbar yang diikuti oleh banyak dari jamaah yang ada di Pondok Kelapa ini. Dalam acara ini kami ingin sekali menyemangati diri kami pribadi dan seluruhnya umat Islam. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub, beliau menjelaskan bahwa ada seorang malaikat yang sayapnya patah. Malaikat yang tadinya memiliki sayap tapi sayapnya patah. Sehingga malaikat itu meminta pertolongan kepada malaikat Jibril ala nabiyina wa alaihi afdhalussalah wassalam. Ditanya, "Kenapa sayapmu itu bisa patah?" Malaikat itu menjawab, di malam Isra wal Mi'raj,
di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang lain berdiri, makhluk Allah yang lain menghormati, malaikat yang satu ini tidak ikut berdiri, malaikat yang satu ini enggak ikut berdiri menghormati Nabi, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman sayapnya dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya sayapnya kembali? Bersalawat lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita harus selalu menghormati dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Ghajar Al-Sikar telah datang. Yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh panitia semuanya yang telah bekerja keras untuk terlaksananya acara ini. Tenaganya, hartanya, doanya, khususnya para alim ulama kita dan juga guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Ghajar Al-Sikaf dan para guru-guru kita yang lain yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke tengah-tengah kita pada malam hari ini. Insyaallah, 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 keberadaan kita saat ini di malam Jumat ini, kita sudah membaca ayat-ayat Allah, zikir dan tahlil, dan nanti akan bersama dengan guru kita, dan insyaallah malam kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam acara ini, banyak kehilapan dalam acara ini, panitia mungkin melaksanakan kehilapan, tolong dimaafkan. Kepada Kepala BLK Transito Transmigrasi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada DKM Masjid Al-Muhajirin dan kepada TNI dan Polri serta seluruh ormas masyarakat yang membantu terlaksananya acara ini, insyaallah mereka yang membantu akan diberikan pahala yang berlipat ganda dan jala dan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan mohon maaf atas segala bentuk kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama sambutan atas nama pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Rubat dan juga sekaligus guru tetap di Majelis Ta'lim Ar-Rubat dan atas nama ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Haul Akbar, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat memakluminya, amin ya rabbal alamin.